Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sport MMA. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan informasi, kabar terbaru, berita terupdate seputar UFC. Pelatih MMA menyampaikan ramalan menarik tentang Umar Nurmagomedov. Baru-baru ini ada sebuah ramalan menarik terkait jagoan UFC Umar Nurmagomedov yang datang dari pelatih MMA Ramzan Ismailov. Sosok sepupu Khabib Nurmagomedov tersebut sedang menjadi buah bibir. Penampilan luar biasa berhasil dia pertunjukkan pada kemarin Minggu 15 Januari 2023. Dipertemukan dengan jagoan asal Brazil, Raoni Barcelos. Jagoan asal Dagestan Rusia itu memetik kemenangan yang meyakinkan. Berkaca dari pertarungan kemarin, Ismailov tak sanggup menutupi rasa kagumnya. Pelatih MMA tersebut berani mengklaim bahwa Umar Nurmagomedov adalah ancaman bagi seluruh petarung. Umar adalah ancaman bagi seluruh jagoan top, begitu tukas Ramzan Ismailov. Pada pertarungan kemarin, dia menunjukkan bahwa dia bisa beradu pukulan. Kita sudah pernah melihatnya bertarung sebelumnya. Dia sudah tidak berfokus di gulat. Dia bisa fokus beradu pukulan karena dia bisa melakukan keduanya. Dia punya pukulan yang keras. Dia menjadi ancaman untuk seluruh petarung, terutama Shane O'Malley, begitu sambungnya. Melanjutkan komentarnya, Ramzan Ismailov membuat ramalan menarik soal Nurmagomedov. Dia yakin pria berusia 27 tahun itu bakal maju ke duel perebutan gelar dalam beberapa duel saja. Beberapa duel lagi, begitu katanya. Umar bisa merebut gelar itu. Dia akan diberi lawan dari ranking 10 besar. Kemudian dia dapat lagi lawan dari 5 besar. Dia sekarang sudah termasuk penantang gelar, begitu tutup Ismailov. Kemenangan pada UFC Vegas 67 kemarin memperpanjang rekor tak terkalahkan milik Umar Nurmagomedov. Dia kini tercatat belum pernah kalah dalam 16 pertarungan di kancah profesional. Seandainya dia terus bisa mempertahankan rekornya tersebut, bukan tak mungkin dia mampu melangkahi rekor sepupunya Khabib Nurmagomedov. Seperti yang diketahui, mantan jagoan berjuluk si Elang itu pensiun dengan rekor 29 kali menang tanpa kalah sekalipun. Itu artinya Umar butuh 13 kemenangan beruntun lagi untuk sekedar menyamainya. Dengan usia yang masih 27 tahun, catatan tersebut tak mustahil untuk dipecahkan.